Menjadi santri adalah laku hidup sejati. Mencari jalan terang untuk mencapai sebuah tujuan. Bahwa sejatinya kita lahir akan terus mengalir. Ditempa pengalaman, diteguhkan ilmu dan pengetahuan. Mengasah akal dan nurani untuk mengasihi dan berbakti. Jiwa-jiwa yang sepi terabaikan pada jati diri. Pada setiap sujud memohon petunjuk jalan terangnya. Menempa diri adalah penghayatan laku kehidupan. Berbekal keteladanan, meneguhkan ilmu dan amal. Segalanya akan tumbuh pada ilmu akhlak, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu Quran. Mengantarkan pada diri yang mesti bermanfaat bagi kehidupan. Mencarimu, menemukanku. Pada bentangan sejarah dan waktu, sejatinya ilmu mewujud laku. Sin, nun, ta, ro, ya, santri. Tirakat untuk lebih dalam kita melihat kenyataan duniawi yang mesti dihadapi terhadap 12 penjuru hal yang diuji. Segala goda tipu daya nyata adanya. Sebuah puasa untuk memadamkan sifat angkara, melawan malas untuk menjadi diri yang pantas. Sin, nun, ta, ro, ya, santri. Sin yang berarti Safiqul Khair, pelopor kebaikan. Nun yang berarti Nasibul Ulama, penerus ulama. Ta yang berarti Tarkul Ma'asi, meninggalkan maksiat. Ro dan Ya yang berarti Ridho Allah dan sifat yakin. Aku bangga menjadi santri, aku akan terus menjadi santri.